over the edge. Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalangan eksekutif muda, mobil merupakan sebuah hal yang wajib dimiliki. Mobil itu sebagai penunjang mobilitas dalam pekerjaan. Nah, dari itu, mobil sebagai penunjang mobilitas pekerjaan harus memilih dan memilah mana yang sesuai dengan kantong budget dan kondisi mobil tersebut. Maka dari itu, mungkin saya menawarkan mobil bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman semua. Ini adalah di belakang saya sebuah mobil Honda Mobilio tipe E bertransmisi manual tahun 2014. Di mana pemakaiannya tahun 2015 bulan Januari. Masih panjang untuk alamat SNK daerah Jakarta Timur. Untuk nilai pajak pun masih tergolong sangat terjangkau, sekitar 2.500.000 teman-teman. Berplat genap, alamat SNK Jakarta Timur, warna silver, mobilnya bertransmisi manual tipe E, teman-teman, bukan tipe S ya. Nah, ini mobilnya mungkin bisa merekomendasi buat teman-teman. Nggak bekas banjir dan tidak bekas nabrak. Mobil ini bisa menunjang teman-teman untuk memobilitasi pekerjaan teman-teman. Harganya pun mungkin bisa merekomendasi. Tapi mungkin penawaran saya bisa diterima. Teman-teman bisa langsung konfirmasi nomor telepon yang ada di kolom deskripsi. Nah, untuk kondisinya, kita mulai dari ban. Untuk ban masih cukup layak, sekitar 60%-an kurang lebih. Dengan profil ban 185/65 ring 15, teman-teman. Dari lampunya pun kita bisa menebak mobil ini tidak terlalu jarak tempuhnya masih tergolong jarang pakai. Kurang lebih ini mobil umurnya 8 tahun, tapi lampunya masih asli original, masih bening semua. Ditambah lagi dengan list chrome memanjang di front bumper guard. Nah, teman-teman, untuk kondisi saya pastikan masih sangat layak, teman-teman. Teman-teman berminat, hubungin saya. Yuk kita langsung cek kondisi bodinya. Untuk bodinya masih cukup bagus. Satu yang mungkin bisa menambah nilai jual, teman-teman. Benefitnya mobil ini belum pernah dicat atau di body repair atau sol-solan. Mobilnya masih original untuk body catnya. Maka dari itu, buat teman-teman yang serius, kontak aja. Untuk keseluruhan body, saya rasa masih cukup recommended. Ini hanya sedikit kotor, belum saya poles karena mobilnya baru datang. Sedikit lecet-lecet memang, tapi yang tadi telah saya uraikan, mobil ini bodinya masih benar-benar orisinil, belum pernah dicat di body repair. Jadi teman-teman nggak komplain, no debat ya, karena ini lecet-lecet sedikit pemakaian wajar, tapi dalam kategori yang sangat wajar buat teman-teman. Oke, kita ke dalam. Nah teman-teman, ini kilometernya sekitar 54.000-an dan mobilnya servis record, sudah full set juga, tersedia kunci serep dan kunci utama. Buku servis pun kita lihat, ini di sini record ya teman-teman, gak usah khawatir. 130 juta atau DP 10 juta sudah BBN atas nama teman-teman. Untuk daleman mobil, semuanya masih dalam kondisi orsinil bawaan dari pabrik.
nggak ada yang diganti teman-teman, semua masih bagus. Saya pastikan pun plafonnya masih cukup bersih, tidak ada noda atau kotor teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk memiliki mobil ini. Insya Allah mobilnya benar-benar rekomendasi. Kita ke mesin yuk teman-teman. Untuk mesin manual transmisi, mobil ini tidak ada yang rembes, tidak ada yang bocor. Saya sudah cek, semuanya masih dalam kategori normal. Mesinnya langsam, tidak pincang teman-teman. Semua baut-bautnya masih bagus, dan juga di kap mesin pun kita cek di sini baut-bautnya masih asli, belum pernah dibuka. Ya teman-teman ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir, dan juga di sealernya masih utuh, tidak ada yang pecah ataupun putus dari sambungan. Gap-gap buletannya masih rapi, aman dari insiden atau eksiden ya. Dan di bullhead bagian depan semuanya masih asli original bawaan dari pabrik, tidak ada yang pernah indikasi dibuka nih teman-teman. Di sini kelihatan. Bulat-bulatannya pun masih tampak sempurna. Kancing-kancing las titiknya masih ada, aman, tidak pernah eksiden tabrak depan. Dan saya pastikan tidak ada eksiden tabrak belakang. Oke, kita ke bagian belakang teman-teman. Di bagian belakang saya pastikan pun masih aman, mobilnya masih bagus. Sealer belakang pintu bagasinya pun masih utuh semua, tidak bekas eksiden ya. Dan di bagian belakang pun pilar A-nya di pintu bagasi masih utuh, tidak bekas banjir ataupun tidak bekas nabrak. Semuanya masih tampak sempurna. Nah teman-teman, untuk kaki-kaki insya Allah saya pastikan masih cukup bagus, tidak ada masalah. Kalaupun ada sedikit komplainan, insya Allah kita kekeluargaan aja ya teman-teman ya. Sebenarnya sih ini mobil bekas, tapi saya rekomendasi karena apa? Satu, bodinya masih original, mesinnya pun masih bagus, kilometernya pun masih sangat rendah. Kilometernya baru mencapai 54.000. Dan tersedia buku servis. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, buku servisnya ada, kunci serepnya pun ada teman-teman. Ini mobil saya jual 130 juta, masih bisa nego teman-teman. Nego santuy ya teman-teman. Atau teman-teman mau DP kredit, saya sediakan DP 10 juta sudah termasuk BBN teman-teman, BBN, SNK dan BPKB teman-teman ya. 10 juta dengan catatan Tangerang atau Jakarta. Di luar itu ya mohon maaf, kita sesuaikan dengan biaya BBM tersebut ya teman-teman ya. Oke. Dan untuk keamanan, Mobilio ini sudah mengadopsi standar keselamatan orsinil Honda dengan mengadopsi kerangka Gikon ACE. Sudah dilengkapi dengan ABS, electric power steering, dan sudah dilengkapi dengan electric power window, central lock, dan dual SRS airbag. Mobil ini memiliki tenaga 118 PS di putaran 6000 RPM dan torsinya sekitar 145 Nm teman-teman. Di RPM 4400 Nm. Nah, teman-teman, berikut yang tadi telah saya uraikan tentang mobil Honda Mobilio bertransmisi manual tahun 2014 warna silver. Pajaknya masih panjang, kilometernya sangat rendah. Atas nama tangan pertama dari baru. Semoga mobil ini bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman yang akan membeli mobil, baik cash ataupun kredit. Buat teman-teman sebagai penunjang mobilitas,
pekerjaan, saya rasa Honda Mobilio yang saya tawarkan cukup pantas buat teman-teman. Oke teman-teman, berikut yang tadi telah saya uraikan. Semoga mau bisa menjadi bahan pertimbangan maupun rekomendasi buat teman-teman. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi penyampaian maupun dari segi penampilan. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Rosa Auto.